pakai jempol. Happy birthday. Makasih uang saya. Ya Allah. Gua tunggu sini habis. Happy birthday. Makasih uang saya. Ya Allah dari jempol. Langsung diam. Langsung direbut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat I Think Lizius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru pada buka channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Hari ini ada yang spesial luar biasa untuk sahabat dan juga kita semua, di mana hari ini adalah hari spesial untuk Ayu Ting Ting yang sedang berulang tahun. Banyak kado, ucapan, serta doa-doa indah untuk Ayu Ting Ting hari ini yang berulang tahun. Salah satunya ada Rudy Kaila Kacatia. Barakallahu fi umri kebu Ayu Ting Ting. Semoga Allah selalu berikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah keseruan Ayu dan juga semua keluarga, dihiasi dengan balon-balon berwarna putih dan juga ada yang berwarna ungu dan juga pink. Semuanya begitu sangat meriah, warna-warnanya sangat luar biasa. Mulai dari kue dan juga balonnya, semuanya terlihat begitu sempurna nih pemirsa. Doa dan juga harapan juga diberikan oleh ayah dan juga Umi Kalsum untuk putri kesayangannya yaitu Ayu Ting Ting. Kue-kue yang berjejer di depan adalah kue-kue yang diberikan oleh Umi, ayah dan juga sebuah keluarga dan para fans Ayu Ting Ting tentunya. Happy birthday Ayu, dan semuanya mengucapkan hal yang sama pada malam hari ini. Ia mengirimkan kue berwarna pink dengan ucapan Bunda Ayu, semoga panjang umur. Dan masih banyak lagi kue-kue dan juga harapan doa dari para keluarga dan juga sahabat. Inilah momen bahagia saat Ikis mengucapkan selamat ulang tahun untuk bunda tersayangnya dengan kiriman bunga yang sangat indah. Dan masih banyak lagi doa-doa serta ucapan yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari Queen Depok. Selamat ulang tahun Teh Ayu sayang. Terima kasih telah lahir di dunia ini dan terima kasih telah menjadi sosok luar biasa hingga saat ini. Semoga panjang umur, Allah melimpahkan segala berkahnya. Dari Rudy, barakallahu fi umrik Bu Ayu, semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses karirnya. Makin sukses karir bermusiknya, semoga impian dan cita-cita ibu terkabul serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tulis Rudy di akun Instagram pribadinya yang memang merupakan kaki tangan dari Ayu Ting Ting yang selalu ikut kemanapun Ayu Ting Ting pergi nih pemirsa. Dan Ayu pun mengucapkan hal yang sama. Terima kasih 4 jam yang lalu. Wah enak banget nih ya, berikan ucapan langsung dinotik nih oleh Ayu Ting Ting. Juga di sini ada dari Diri Rahmat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ayu Ting Ting yang ke-31 hari ini. Dan juga dari Lia Putriana 6696, happy birthday to my kesayangan Ayu Ting Ting, panjang umur sehat selalu, sukses cepat dapat jodoh seiman yang terbaik. Tulus setia sayang cinta sama keluarga, wish you all the best. Tulis Lia Putriana 6696. Kemudian juga dari Ayu Ting Ting Outfit di sini mengucapkan, hai Kak Ayu, fans from Malaysia. Saya nak ucapkan selamat hari lahir buat Kak Ayu. Terima kasih banyak telah menghibur kita dengan talent Kak Ayu. Sampai tiap hari tak tengok Kak Ayu rasa tak sah. Semoga sukses dan bahagia selalu buat Kak Ayu. Panjang umur sehat selalu dan sehat selalu tak lekang juga. Doa supaya Kak Ayu dipermudahkan dengan jodoh yang baik dan bertanggung jawab. Amin. Tulis Ayu Ting Ting Outfit 6 jam yang lalu 31.
birthday Ayu Ting Ting. Happy birthday Uri Jagi atau Yesai Titik Otik juga nih ya, mengirimkan bunga dan juga kue ultah nih untuk Ayu Ting Ting yang ada di Indonesia. Para fans yang di Malaysia juga mengirimkan kado ucapan buat Neng Ayu. Makasih juga buat para fans Ayu yang sudah sibuk dari 2 minggu yang lalu menyiapkan kado ulang tahun untuk Kak Ayu Ting Ting pemirsa. Happy birthday Kak Ayu, semoga sehat selalu, bahagia selalu dari fans couple. Kasih ucapannya sahabat fans couple dan juga kuenya, semoga segera sampai di rumah Ayu Ting Ting ya pemirsa. Di sini juga ada Uwa Krishna Farezi memberikan sebuah bunga yang sangat indah, rangkaian bunga yang sangat cantik diberikan Krishna kepada Ayu Ting Ting yang malam hari ini baru ulang tahun. Dan terlihat di sana semuanya terlihat sangat bahagia. Sehat selalu untuk Kak Krishna. Sudah menyempatkan waktunya datang dan hadir di rumah Ayu Ting Ting walaupun sesibuk apapun. Krishna selalu meluangkan waktunya untuk Ayu Ting Ting yang memang telah memberikan yang terbaik untuk Krishna. Ya, selama Krishna kerja bersama dengan Ayu Ting Ting, Ayu selalu memberikan yang terbaik juga untuk Krishna. Dan orang-orang yang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting pasti tak pernah menyesal pernah kenal dan dekat dengan Ayu. Sehat selalu untuk Ayu dan juga semua keluarga. Mimin ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, dapat jodoh yang terbaik. Kita tinggal menunggu ucapan dia dari orang-orang spesial yang dekat dengan Ayu Ting Ting, terutama Boy William. Boy William belum memberikan ucapan ya. Kita tunggu nih momen spesial apa yang diberikan oleh Boy untuk Ayu yang sedang berulang tahun. Kita juga akan menunggu momen-momen spesial dari Ivan Gunawan nih yang dikabarkan juga dekat dengan Ayu. Kita akan melihat ya apa saja yang diberikan oleh orang-orang yang spesial di hati Ayu Ting Ting. Dan pastinya Mimin akan selalu memberikannya untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat semua di rumah, jangan sampai ketinggalan ya. Informasi-informasi seru pastinya akan selalu dihadirkan untuk sahabat. Dan selamat pagi, selamat jumpa. Semoga selalu sehat dan semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday. Gue tunggu sini habisnya. Happy birthday. Kasih uang saya, ya Allah dari jauh. Langsung diam. Langsung di upload.